Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Sebelum kita memulakan video kita pengen lihatkan Anda semua dengan HP Infinix GT10 Pro. HP ini mempunyai 16GB of RAM, yaitu 8GB plus 8GB virtual RAM serta 600,000 benchmark, dan juga sesuai untuk bermain game-game heavy seperti Genshin, kereta, seterusnya COD, PUBG dan pelbagai lagi, serta swafoto yang sangat menarik perhatian untuk vlogging juga, untuk selfie dan pelbagai lagi kegunaan dengan hari toko-toko yang berdekatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dalam The Pakci Is dan juga Arili. Ya, tapi Arili nggak ada, cumanya hari ini kita pengen meraihkan bersama-sama disebabkan Indonesia mendapat 2-0. Nah, 0 itu daripada Filipina. Artinya di sini kita harus menang, dan ternyata Indonesia sudah menang dan juga lolos untuk ke peringkat yang seterusnya, alhamdulillah. Tapi kali ini yang bikin kita penasaran lagi, kita pengen melihat kepada suasana yang paling meriah, guys. Nah, apa yang meriah itu ialah selepas pertandingan di antara Indonesia versus Filipina, dapat dilihat kemeriahan yang luar biasa di sini. Ini namanya kembang api. Ada warna merah, sambutan selepas kemenangan. Guys, pernah tengok? Mari kita tengok sama-sama. Jom. Teman-teman yang nonton live ini, hadirkan hashtagnya bendera merah putih sebagai tanda nasionalisme. Jadi ke stadium, tengok. Wow. Oh, dia main tuh macam flare nama dia, flare. Jadi dia gitu. Yeah, tengok. Wow. Coba sebut, kita harus menang. Tengok, yo, ramai guys. Dari Adi Barang, Banyumas hadir. Wah, mantap guys. Gimis. Hah? Putus kalau masuk ke dalam. Iya, betul. Tengok tuh, lihat tuh guys. Wah, bagi kalian yang sedang ada di sini guys, luar biasa. Kalian memang luar biasa guys. Luar biasa, sebut. Luar biasa, tengok. Woi. Ya, tengok tuh, mantap. Menyala bosku, merah putih. Waduh. Dan untuk mengetahui semua, ini adalah video live daripada Sense74. Kalian bisa ke channelnya di link di bawah untuk melihat dari kemeriahan suasana di GBK ini guys. Wow, jatuh guys. Memang kita sangat respect dengan tim-tim Timnas Indonesia, dan juga fans supporternya memang sangat luar biasa, sehingga Indonesia mendapat kemenangan ini guys. Wow, mantap. Jadi guys, apalagi untuk inspirasi, just comment down below beserta dengan link, dan insya Allah kami yang coba yang terbaik untuk menyaksikan video-video Anda. Jumpa lagi, see you again next time. Salam 2-0, 2-0 gitu ya. Wah, mantap kali guys. Apapun tahniah buat Indonesia atas kemenangan ini guys.